Baiklah, pendeta. Ini kehormatan besar bagimu. Langsung ke bagian yang paling menarik. Kita akan bersama selamanya, cintaku. Gak ada pahlawan super yang bisa memisahkan. Sekarang kecup aku, sayang. Hore! Cici, wow. Kalian berdua menggemaskan. Sekarang saatnya berpesta. Oh iya, yeah. Lebih kencang. Tolong, ada yang mengerikan terjadi di sebelah sana. Oh, bukan di sana, tapi di situ. Mengerikan sekali. Siapa pelakunya? Apa itu kamu atau mungkin kamu? Siapa? Ini adalah kesalahpahaman. Sepertinya kamu sudah tertangkap basah, pendeta. Tunggu dulu, biar aku jelaskan. Aku cuma mau pergi. Kalian tahu, aku nggak suka pesta ini. Tapi saat aku sudah mau pergi, hal ini terjadi. Baiklah, ini adalah saat yang tepat untuk bersembunyi. Tenanglah, sayang. Akan kubalaskan dendammu. Tunggu sebentar. Pertama-tama, aku harus lakukan penyelidikan. Detektif Harley menyelidiki kasus. Berusahalah untuk tetap tenang, oke, kawan? Kamu baik-baik saja, Harley. Aku baik-baik saja dan akan kutemukan pelakunya. Wah, lihat yang terjadi. Apa? Itu? Tampak seperti bekas cakar. Apa kamu serius, Kate Noir? Aku sedang melakukan pedikur. Apa? Oh, semua ini sudah keterlaluan. Jangan bergerak semuanya. Oh iya, ayo lakukan ini. Yang kubutuhkan adalah memeriksa sesuatu. Angkat tanganmu, Ladybug. Kamu sudah tertangkap. Harley, ini kesalahpahaman besar. Tidak, jangan. Tunggu dulu, akan kuceritakan semuanya. Kamu tahu, Joker benar-benar merasa gugup sebelum pernikahan. Ini pasti bisa membuatmu ceria, kawan. Cantik, kan? Oh, sepertinya besinya tertinggal di rumah. Baiklah, Tuan Penjahat Super. Sekarang kamu harus fokus. Iya, kamu benar. Aku bisa lakukan ini. Lihat, kan? Aku nggak melakukannya. Lalu siapa pelakunya? Sepertinya kita harus melanjutkan penyelidikan ini. Bisakah berikan satu atau dua petunjuk, sayang? Nah, ini dia. Tampaknya dia sudah dihipnotis. Apa kalian tahu siapa tamu kami yang punya kekuatan hipnotis? Beritahu kami di kolom komentar. Mungkinkah pelakunya adalah Courtney si vampir? Jadi pelakunya adalah kamu ya, pengisap darah? Aku beruntung aku mengetahui trik anti-vampir yang sangat praktis. Kamu sudah tamat, sayang. Aku akan menceritakan semuanya. Saat itu aku mau makan malam. Oh, itu menggugah selera. Kamu nggak akan menyukainya, kawan. Hai semuanya, mau bersenang-senang? Oh, pernikahan ini mulai tampak indah, kan? Oh. Wow, lihatlah dia. Iya, aku memang raja kejahilan. Iya, tentu saja. Hei, di mana semuanya? Ups, bukan aku. Baiklah, di mana dia? Aku nggak melihat siapapun. Aku sedang istirahat makan. Hei, bola bulu, mau bermain? Kamu nggak bisa sembunyi dariku, dasar badut. Meow. Sepertinya aku... Nah, itu sangat mudah. Kamu pecundang. Kenapa aku bisa tertipu? Baiklah, kawan. Ayo, hentikan. Akan kuperbaiki kesalahanku. Kamu baik sekali. Apa ini? Kamu kena kejahilan favoritku. Itu konyol, bukan? Baiklah, sekarang kamu dapat masalah. Kamu gak akan pernah menjahili siapapun lagi. Aku nggak akan pernah menjahili siapapun lagi. Aku akan jadi orang baik. Mulai sekarang. Dan seperti itulah yang terjadi, Harley. Lihatlah sendiri, aku kehilangan taring karena itu. Baiklah, kurasa kamu nggak bersalah. Oke, kemarilah semuanya. Aku nggak percaya pembunuhnya masih berkeliaran. Hei, benda apa ini? Jebakan tikus itu berarti Cat Noir.
aku. Oh, kamu gak serius kan? Iya, kamu. Kemarilah sini. Jangan takut. Kamu siap untuk diinterogasi, bola bulu? Ayo mengakulah kalau gak mau terjadi sesuatu pada benda ini, ha? Baiklah, aku akan mengaku. Kamu tahu, Harley, aku pergi berburu tikus dan aku sudah menunggumu. Keluarlah. Aku meleset, tapi gak ada tikus yang bisa lolos dariku. Makanlah di pesta pernikahan. Kamu boleh keluar. Apa yang kamu rencanakan, pecundang? Oh, ada tikus! Hei, ada apa denganmu? Pecundang itu hanya bawa masalah. Oh, tikusnya kabur. Kamu lihat, aku ini hanya sedang berburu. Tunggu dulu. Kita semua selalu bisa memanfaatkan kamera pengawas. Jalan buntu, nggak ada petunjuk di sini. Apa? Kalian lihat itu? Itu si kelelawar gila. Baiklah, ikuti aku. Tapi, jangan berisik. Itu dia. Ada apa, kawan? Minggirlah semuanya, aku akan membalaskan dendamku. Tolong, keluarkan aku dari sini, kumohon. Baiklah, ini momen kemenanganku. Pesta ini perlu pahlawan super sejati. Kekalahanmu ada di tanganku. Tidak hari ini, kawan. Rasakan itu. Jangan membuat masalah dengan Ladybug. Halo, sayang. Selamat pagi, sayangku. Kamu mengacaukan kehidupan cintaku. Saatnya hadapi pembalasan dendamku. Aku bersumpah. Aku nggak sengaja ke sini. Ini hari liburku. Oh iya, kota aman di bawah pengawasanku. Nggak mungkin. Oh, ini luar biasa. Wuhuu, nggak ada penjahat tersisa di kota ini. Sekarang hanya ada pahlawan super. Kamu pantas menerimanya, badut penjahat. Saatnya untuk tarian kemenangan. Bergabunglah semuanya. Siapa pahlawan paling mempesona? Kamu benar. Aku, itu jawabannya. Sekarang di mana kostumku? Ini bagus. Baiklah, Harley, kita harus bicara. Hah, aku selalu ingin menghadiri pernikahan. Makanya aku memutuskan untuk menyamar. Aku pandai, kan? Wow, ide yang luar biasa. Kumohon, kucing. Jangan sekarang. Tapi siapa pembunuh sesungguhnya? Sudah pasti kamu. Baiklah, diam semuanya. Penjahatnya adalah Harley. Sudah jelas bukan aku. Ini sangat konyol. Hei! Kenapa kalian melihatku seperti itu? Kamu yang gak punya alibi di sini. Oh, Harley, teganya kamu melakukan ini. Oh, tidak. Jangan berani memikirkan ini. Apa yang kalian lakukan sekarang? Kita akan mendapatkan kebenarannya, Harley. Diamlah. Oh, aku memanggil saksi mata pertama kita. Aku tahu bagaimana kejadiannya. Itu sudah sangat jelas. Saat itu ada pernikahan, cincin dipersiapkan, tapi tiba-tiba pengantin prianya berubah pikiran. Makanya Harley memutuskan untuk menghukumnya. Aku setuju denganmu. Aku nyatakan kamu bersalah. Aduh! Berapa kali harus aku katakan? Bukan aku pelakunya. Amarah Harley sudah menguasainya. Lihat, korbannya sudah membuat kesalahan besar. Ternyata dia melihat ini. Dan dia nggak tahan untuk melakukan kejahilannya. Bersalah. Ayo beri dia hukuman. Oh, kenapa ini terjadi? Sebenarnya buluku yang halus harus disalahkan. Kamu harus mengerti. Ada kalanya hal ini terjadi. Apa ada yang salah? Apakah kamu nggak melihat ada orang dewasa yang sedang dalam pertarungan serius? Kunyatakan. Kunyatakan kamu bersalah. Dia sudah sadar. Maaf, aku harus pergi. Pudin, kamu hidup. Oh sayang, apa yang terjadi? Iya, kamu harus jelaskan. Oke, laksanakan pernikahannya. Baiklah sayang, sekarang kita bisa. Hei, ada apa denganmu? Dia terlalu bersemangat. Dan karena itulah aku kehilangan kesadaran. Itu benar. Itu yang mau aku katakan dari tadi. Apa kita melupakan sesuatu, sayang?
saatnya meresmikan pernikahan kita. Hari ini akhirnya datang juga. Oh sayang, cium aku. Hei, kamu cepat lakukan tugasmu. Kita berkumpul di sini untuk menyatukan. Bisa lebih cepat lagi, Hardy mau menikah denganku? Iya, tentu bersama selamanya. Cici, wow! Hardy! Pranker! Aku mencintai kalian! Oh, enggak. Penggemar gila itu lagi. Oh, bagus. Aku tetap mencintai kalian. Sekarang, siapa yang sudah siap untuk lemparan buket? Oh, aku lempar kemari. Ayo, Hardy. Haha, aku mengambilnya. Baiklah, dengarkan aku. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Mengerti? Aku. Ya, Nona. Kita punya apa di sini? Pranker. Aku tidak butuh ini lagi. Ayo pergi, sayang. Tapi bagaimana bisa terjadi? Dia pergi di hari pernikahan kami. Ada yang aneh di dalam lubuk hatiku. Ayo, Hardy, bernapaslah. Kamu pasti bisa. Hei, kenapa kamu memandangiku? Ini adalah yang terburuk. Hei, pergilah, pengkhianat. Aku tidak mau melihatmu lagi. Teganya dia meninggalkanku demi vampir bodoh itu. Baiklah, baiklah. Aku harus tenang. Kamu lagi, pranker. Rasakan ini. Aduh. Itu sangat sakit. Hardy, lihatlah keluar. Ini aku, Lori. Apa itu harusnya kabar bagus? Oh, masuklah. Aku yakin gak akan menyesalinya. Oh, Hardy, kasihan kamu. Ini sangat menyedihkan. Ini, aku temukan cincin ini di lantai. Lori, kamu gak perlu. Apa? Oh, baiklah, berikan. Tapi, Hardy... Aku sudah berusaha sangat keras untuk bisa tenang. Lihat, pesan cinta karena pelurumu. Aku mencintai pranker. Itu benar. Oh enggak, Pudin. Itu nama panggilanku untuknya. Oh Lori, ada apa denganku? Hei, kamu. Cepatlah, ayo kemari. Aku sangat lapar. Carikan makanan. Nikmati makananmu, sayang. Oh, terima kasih. Hei, bodoh. Kamu tidak tahu. Aku alergi dengan perak. Sekarang aku akan punya bekas luka karenamu. Maafkan aku, kelelawarku. Kamu melupakan sesuatu? Itu baru benar. Nah, ini saatnya bagiku untuk pedikur. Jadi, apa yang kamu punya? Perlihatkan. Aku hanya melukis cinta sejatiku. Apakah itu Hardy Win? Tentu bukan. Aku hanya mencintai dirimu. Kita harus pikirkan sebuah rencana. Tapi apa ya? Berpikir, Lori, berpikir. Perhatian semuanya, belilah sereal unicorn kami. Apa? Aku sangat suka sereal pelangi. Mereka akan memberi kebahagiaan yang kamu impikan. Sekarang aku harus memakannya. Hei, Lori, sadarlah. Hei, tunggu sebentar. Semua ini seperti kekuatan hipnotis vampir. Lihat, Lori, vampir itu pasti menghipnotis pranker. Makanya pranker mencampakkanku. Hardy, kamu jenius. Aku tahu. Sebentar, aku tahu harus apa. Coba kamu bayangkan ini. Aku masuk ke sarang vampir, lalu... Smoothie darah yang sangat lezat. Kalian di situ rupanya. Oh, enggak. Tolong, maafkan kami. Selamat tinggal, vampir. Oh, enggak. Oh, Lori, kamu benar-benar hebat. Oh, Pudinku. Hardy, akhirnya kita bersama lagi. Bagaimana? Keren kan? Baiklah. Maafkan untuk ini. Baiklah, kita coba yang ini. Om, nyam, 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 nyam.
Iu, baunya tidak enak. Siapkan senjatamu. Sudah, baiklah kawan, saatnya untuk beraksi. Aduh, ikuti aku. Baiklah. Aku harus bawa ini juga untuk jaga-jaga. Ya, baiklah, kita bisa lakukan ini. Kawabanga! Ayo! Kamu dalam masalah. Kamu ini siapa? Ranker, hajar dia. Aduh! Oh, itu sakit. Kepalaku. Lauri! Awas kamu ya, pengisap darah. Cincinnya. Ucapkan selamat tinggal pada kematianmu. Aku rasa enggak. Jangan mengecewakanku, kawan. Pranker, singkirkan dia. Pranker, ini aku, Hardy. Kumohon, lepaskan aku, Pranker. Hei, kemarilah. Yuh, astaga, ini sangat sulit. Aha, ini dia. Hardy, enggak. Apapun selain itu. Pranker, hentikan. Saatnya untuk aksi darurat. Rasakan bom bawang putihku. Hei, apa ini? Bertahanlah, kawanku. Aku akan mengeluarkanmu. Ini aneh. Hei, aku ingat sarung tangan ini. Hardy, maukah menikah denganku? Oh, Pudin, tentu saja mau. Apa? Berikan padaku sekarang juga. Hardy, kamu bisa mendengarku? Kamu harus sadar. Hardy! Oh, iya, ini pasti berhasil. Wow, wow, wow. Tolong tenanglah, kawan. Oh, tentu. Oh iya, bagaimana perasaanmu? Sangat buruk. Jangan takut, bad boy di sini. Menyerahlah, Hardy, atau hadapi tinju keadilan. Itu kamu, bad boy. Saat ini aku sedang tidak bersemangat. Kamu pecundang, Hardy. Kamu nggak bisa memukulku. Nino, Nino, ayolah. Coba pukul aku. Ayo. Oh, gigiku. Bagus. Oh, Pudin. Aku merindukanmu. Baiklah. Aku menyerah. Ada apa dengannya? Oh, ini kisah yang sangat tragis. Hardy dan Pranker. Tadinya mereka akan dipersatukan dalam pernikahan. Oh, itu manis. Tapi kemudian vampir jahat itu muncul. Dia menghipnotis Pranker dan memaksa Pranker menuruti perintahnya. Jadi, Pranker meninggalkan Hardy dan Hardy masih patah hati. Ini kisah tersedih yang pernah ku dengar. Baiklah, cukup ceritanya. Hardy, lihat. Ini sebuah tragedi. Kenapa bisa terjadi? Baiklah, teman-teman. Beritahu di komentar. Haruskah aku berhenti melawan Hardy dan membantunya? Baiklah, sudah diputuskan. Minggirlah, Nona-Nona. Hardy, bertahanlah, kawan. Oh iya, tentu. Aku rasa. Baiklah, sudah cukup aku mengasihani diriku. Aku ada ide, sebentar ya. Sepertinya aku sembunyikan di sini. Aha, ketemu. Apa? Sarangmu ada di dalam rumahku? Ayo, ikuti aku saja. Hei, kalau ada yang ingat kata Sandi dari Bad Boy, beritahu di komentar ya. Selamat datang di rumahku. Oh, tempat ini lumayan. Iya, aku suka di sini. Wow, ini nggak mungkin. Apakah itu pakaian Super Spider Boy? Benar, pow, pow, pow. Dan yang ini punya Ladybug? Aku pernah memakainya. Dan juga ada Huggy Wuggy. Kamu serius? Aku punya banyak bakat. Oh, begitu ya? Lauri, hentikan. Kita ingin menyelamatkan Pranker. Oh iya, benar. Ini dia. Lihatlah. Antidot vampir legendaris. Ini cara kita mengalahkan vampir itu. Oh, ini manis.
Hei, kamu sedang apa? Ini kesempatan kita untuk menang. Baiklah, lihat ini. Wow, keren sekali. Bam, tepat sasaran. Lalu vampir akan tenang. Kamu penembak yang hebat, Bad Boy. Jadi, kalian siap? Ayo. Baiklah, sudah sampai. Tamatlah kamu, pengisap darah. Oh, jangan buat aku tertawa. Wow, bagaimana caranya? Oh, sepertinya kita dalam masalah. Brengket, serang. Rasakan ini. Oh, maaf untuk itu. Bad Boy, enggak. Kamu akan merasakan ini. Ah, sebaiknya kamu pergi, dasar gadis bodoh. Ayo, Lauri. Ah, enggak, enggak. Apa kamu masih merasa bisa menang melawanku? Ya, tentu saja. Karena aku adalah Lauri, si pembasmi vampir. Ah, kamu nakal, pranker. Lauri, awas. Hei. Itu antidotnya. Aku harus mengambilnya. Bagaimanapun caranya. Tidak secepat itu, Nona. Kamu pikir ini akan semudah itu? Tapi ya, aku hanya... Bad Boy pingsan dan Lori ditangkap oleh pranker. Hei, lepaskan aku. Katakan, teman-teman, haruskah aku menyerah atau terus bertarung? Kurasa hal bijak untuk tahu kapan harus berhenti. Baiklah, selamat ya. Kali ini kamu menang. Sekali lagi kejahatan menang. Oh, apa? Ini dari perak? Ada apa ini? Hardy? Pudin, kamu kembali. Oh, Hardy, aku mencintaimu. Hore! Kalian akhirnya bersama lagi. Iya, bersama selamanya. Ayo kita pergi, sayang. Bagus, aku ikut ya. Hei, dengarkan aku, Hardy Min. Ini belum berakhir. Hai semuanya, ayo menari. Cici Wow, MC Kitty di sini. Oh, ini dia makan malamku yang lezat. Oh, batalkan misi. Pestanya luar biasa. Iya, setuju. Kita harus mengenangnya. Wow. Ya ampun, minumannya enak sekali. Katakan cheese. Oh, lagu kesukaanku diputar. Tunggu teman-teman, Hardy di mana? Aku nggak tahu. Oh enggak, jangan yang itu. Lihat. Oh, kasihan Hardy. Ada apa dengannya? Kita akan segera tahu. Ting, periksa nadinya. Jadi, bagaimana? Jangan membuat kami takut. Situasinya gawat. Aku jadi lemas. Tenangkan dirimu, Ladybug. Nggak mungkin. Pasti kamu pelakunya. Aku tahu, kita membutuhkan pendapat profesional. Baiklah, hadirin sekalian. Beri tepuk tangan untuk detektif hebat mimpi buruk para penjahat di Wow City. Sambutlah, detektif Tyler. Ada apa dengan pria itu? Hai semuanya, ada masalah apa? Tadi dia masih segar bugar, tapi sekarang... Baiklah semuanya, harap tenang, biar aku yang menangani. Jadi, boleh kupinjam? Nah, jadi ini adalah jenazah korban yang sangat malang. Itu artinya saatnya berselfie. Apa? Brengsek sekali. Perhatian semuanya, aku menemukan petunjuk penting. Jejak kaki ini akan mengantar kita ke pelakunya. Aneh. Kita kembali ke titik awal. Wow. Oh, yang benar saja. Itu jejak kakimu. Apa? Benarkah? Oh, ternyata benar. Tidak akan ada hasil kalau kerjanya lambat. Baiklah, kamu pelakunya, kan? Tolong, detektif, dengarkan ceritaku ini. Menurutku, Hardy memukul kepalanya dengan tongkatnya sendiri. Itu menarik. Nggak mungkin. Bukan seperti itu. Hardy sedang menari lalu tersambar petir. Bam! Hei, detektif, kamu mendengarkan aku? Bagaimana ideku menurut kalian? Begini ya, tidak ada harapan. Mungkin begini kejadiannya. Halo, Ting. Aduh, kenapa kamu menamparku?
Bukan. Pilihan terakhir adalah vampir. Lezat sekali. Oh, tunggu. Tadi aku sedang... Sepertinya tersangka berhasil ditemukan. Hei, tunggu dulu. Itu bekas gigitan. Baiklah semuanya, aku butuh bantuan. Siapakah dalang di balik tewasnya Hardy? Jawab di kolom komentar. Benarkah? Si vampir, terima kasih petunjuknya. Angkat tangan, pengisap darah. Kita ambil contoh darahnya. Sekarang pergi ke lab. Baiklah, mulai bekerja. Kita akan segera tahu hasilnya. Dinginkan tabungnya. Iya, aku tahu sekarang. Ayo ungkap kebenaran. Oh ya, aku pasti menang penghargaan detektif terhebat tahun ini. Ayo kita lihat. Ini adalah 100% tomat. Ya. Aku suka makan burger dengan saus tomat yang banyak. Kenapa? Oh, ini kacau. Berikan padaku. Kali ini kamu beruntung, kawan. Pasti ada petunjuk yang lain. Ini bekas hantaman Yoyo. Siapakah yang sudah membawa Yoyo? Kamu bilang Yoyo? Ini bukan milikku. Kamu? Enggak, aku nggak melakukannya. Ikut denganku, Nona. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Percayalah, kamu nggak akan mau menghalangi penyelidikanku ini. Kamu pasti akan sangat menyesal, Ladybug. Pikachu. Hei, kita tidak sedang main. Mengakulah, kamu yang membunuh Hardy, kan? Enggak, aku nggak melakukan itu. Tadi aku sedang menari, kemudian dia muncul. Dia pria yang kutaksir, Kate Noir. Dia menghampiriku dan aku nyaris pingsan. Aku senang sekali bertemu dengannya. Hei, Ladybug, dompetmu tertinggal. Oh, Hardy, pergi dari sini. Maaf ya, aku nggak bermaksud mengganggu. Nah, sampai jumpa. Itu kejadiannya, aku bersumpah. Baiklah, aku percaya. Semuanya ikut denganku. Siapa yang diuntungkan dengan kematiannya Hardy? Aku harus memecahkan kasus ini. Bingo, kenapa tidak terpikir sebelumnya? Pembunuhnya pasti meninggalkan sidik jari. Aha, benar kan yang kubilang? Ini dia sidik jarinya. Hei semuanya, aku harus periksa sidik jari kalian. Ladybug, kamu yang pertama. Jangan malu-malu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sejauh ini hasilnya bagus. Sekarang giliranmu. Tentu saja, Pak. Sepertinya kurang satu thing. Ayo, kawan. Aha, kena kamu. Jangan bergerak. Kamu akan lama mendekam di penjara, penjahat. Tapi sebelumnya, katakan apa alasanmu melakukannya. Waktumu 10 detik, kawan. Bicaralah. Maaf, detektif. Nggak mungkin dia pelakunya. Ini aku mengambil foto selama pesta. Aku tahu semua kejadiannya. Wow, kamu hebat, Ting. Oh iya, tunjukkan kebolehanmu. Cici, wow. Waktunya untuk kompetisi menari dan buat ombak. Woohoo. Jelas sudah, Ting bintang di lantai dansa. Sudah jelas, Ting tidak bersalah. Baiklah, ya masuk akal. Kamu bebas, kawan. Ayo kita teruskan. Apakah hanya aku yang memperhatikan luka gores itu? Ya, lukanya cukup parah. Siapa yang punya cakar sepanjang ini? Bukan yang ini. Yang ini juga bukan, bukan. Ha, perawatan kuku tangan kita cocok. Bestie. Baiklah, sampai mana tadi? Kitty, perlihatkan kuku jarimu. Nggak mau. Nah, aku memaksamu. Nggak mungkin. Tapi aku nggak bersalah. Kita lihat saja nanti. Jalan. Baiklah, jadi. Mengakulah kamu membunuh Hardy dengan sadis, kan? Izinkan aku menjelaskannya. Di pesta tadi, kulihat ada kupu-kupu cantik dan aku nggak bisa menahan diriku. Aku harus menangkapnya. Kami kaum predator punya naluri yang kuat dan kupu-kupu itu hinggap di bahunya Hardy. Aku menyambarnya lalu
Aku nggak sengaja menggores wajahnya. Aduh. Aku nggak percaya kamu melakukannya. Hei, kucing, kemarilah. Oh, maaf. Aku nggak sengaja. Tapi Hardy nggak mau mendengarkanku. Aku dimasukkan ke tong sampah. Memalukan sekali. Kalian lihat, aku nggak bersalah. Oh, Detektif Tyler. Oh, sudah cukup. Aku menyerah. Tunggu sebentar. Ada apa ini? Hei, kalian melihatku? Hei, teman-teman, lihat. What? Huh? Itu Hardy dan itu Detektif Tyler. Tunggu dulu, itu Bad Boy. Ayo, kita harus cepat. Hei, Tuan, kami menemukan seseorang. Wednesday, tolong. Aha, dia pelakunya. Sudah pasti. Di mana aku? Apa yang terjadi? Lepaskan aku. Baiklah semuanya, ini tersangka utama. Kamu harus berusaha keras untuk membersihkan namamu, kawan. Aku nggak menyakiti Hardy. Maksudku, aku ingin tapi aku nggak bisa. Sumpah, aku datang sebelum pesta dimulai. Aku berencana memasang perangkap dan menjatuhkannya ke Hardy. Yang mulia. Sudah jelas bersalah, pelaku sudah ditemukan. Kamu pantas masuk penjara. Kumohon, no. Kalian salah. Hah, ada apa dengannya? Aku sangat lapar. Roti lapis itu menggiurkan. Oh, baiklah, sebentar saja. Enak sekali. Aduh. Dia tidak bersalah. Benarkah yang dia katakan? Ya, jujur saja, benar. Selalu saja seperti ini. Tidak bersalah. Oh, ya, baiklah. Jadi, bisakah aku pergi? Terima kasih. Aku masih berpikir kamu pembunuhnya. Hei, kenapa memandangku seperti itu? Aku tidak melakukan apapun. Tunggu sebentar, bagaimana dengan Detektif Tyler sendiri? Apa? Kenapa sekarang? Kalian tidak boleh menuduhku. Kumohon, jangan bunuh aku. Ayo, ceritakan. Di mana kamu saat Hardy tewas? Jangan coba-coba berbohong. Jangan, akan kuceritakan. Aku bangun pagi dan mengawali hari seperti biasa. Dengan olahraga ringan dan sarapan sehat tentunya. Pisang makanan kesukaanku. Enak dan bergizi. Setelah itu aku latihan membidik. Kena semuanya. Aku sangat hebat, kan? Tiba-tiba aku melihat pisang yang enak dan matang. Tapi saat aku mau memakan pisang yang enak itu, kalian menelponku. Lalu aku datang kemari. Itu masuk akal. Pembunuhnya tetap belum ditemukan. Wow, aku tahu pelakunya pisang. What? Ayo kita dengarkan kisahnya. Oh, pisang, sarapan yang sempurna. Ya ampun, aku sangat hebat. Kena semua. La 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 la. Enak. Hei, ada apa di atas pohon? Oh, nggak mungkin. Aku nggak percaya yang ku dengar. Dia bersalah, kasus ditutup. Itu artinya Hardy masih hidup. Kita harus membangunkannya. Setrum. Oh, nggak berhasil. Iya, aku sudah tahu itu. Kita harus telepon The Prankster. Halo? Oh, apa tidak ada yang bisa kita lakukan? Hidup ini kejam. Hei, apa yang sedang kalian tangisi? Baiklah, detektif, minggir sana. Okay. Baiklah, maaf. Aku mohon, sayang, bangunlah. Oh, manis sekali. Wow. Hei, jangan melihatnya. Aku di mana? Kenapa kepalaku sakit sekali? Aku senang kamu sudah sadar. Hei, kalian lihat apa? Hei, Pudin, aku merindukanmu. Aku suka akhir yang bahagia. Oh, maafkan aku ya. Baiklah, sayang. Ayo kita pergi. Oh iya, banyak kejahatan yang harus dilakukan. Berikan $1 untuk gadis miskin. Hei, pergilah pengemis. Kamu memang benar-benar pelit.
Hei, awas orang biasa. Angkat tanganmu, ini adalah perampokan. Okay. Ambil yang kalian mau, tapi jangan tembak aku. Bagaimana kalau aku? Kita berhasil, sayang. Oh, dasar mereka penjahat. Kita adalah penjahat yang paling kejam. Hahaha, iya pastinya. Apa kamu lihat itu, sayang? Hei, siapa itu? Kamu bisa melihatnya sendiri, Hardy. Apa? Tapi bagaimana kamu? Hai, punya uang tunai tidak? Oh, bisakah kalian menjadi orang tuaku? Orang tua? Oh tidak, kami tidak berperan seperti itu. Kalian yakin tentang itu? Aku benar-benar memerlukan keluarga baru. Aku serius, kita bisa bersenang-senang. Baiklah, sayang. Jangan terlalu memaksa ya. Siapa itu? Oh, itu kiriman kami. Darah mana yang kubutuhkan saat ini? Oh, kosong. Ini tidak akan cukup. Bahkan tidak ada donat. Di sini juga tidak ada. Aku lupa tentang alergiku. Aku harus bagaimana? Oh, sekarang aku tahu. Bagaimana kabarmu, sayang? Oh, aku agak lapar. Jangan berani memikirkannya. Kamu tidak boleh menggigit ayahmu. Tapi ayah... Anggap saja dirimu sedang diet. Tidak untuk hari ini. Iya, ini satu-satunya jalan keluar. Sampai jumpa, sayang. Awas! Apakah itu si pranker? Iya, ini pranker. Ha, akhirnya aku mendapatkannya. Sepertinya makan malam tersaji. Terima kasih bantuannya, sayang. Sama-sama, ayah. Tampak cantik seperti biasa. Hei, apa itu? April, apa itu kamu? Tentu saja ini aku. Aku punya ide. Bilang cheese. Ada apa, Bu? Semuanya baik-baik saja. Hei, pranker. Lihat, gadis kita tidak bisa tertangkap kamera. Ini luar biasa. Sayang, jangan buang-buang waktu. April, mulai sekarang kamu bergabung dengan bisnis keluarga. Kita lakukan kejahatan. Nah, kamu lihat mall di sana, pergi lakukan tugasmu. Kalian dirampok oleh April yang mengagumkan. Sepertinya aku mendapatkan jackpot. Mimpi yang menjadi kenyataan. Lihat semua barang-barang ini. Oh, salahku. Ya, terserah. Sebagai penjahat, aku bisa lakukan apapun. Ini perampokan. Tidak di jam tugasku. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Tidak akan kubiarkan. Apakah ini polisi? Ada perampokan di sini. Oh, lihatlah semuanya. Kalian sangat lezat. Ada siapa di sini? Halo, Teddy. Sekarang ikut aku ya. Oh, waktunya untuk kabur. Itu hanya alarm. Terserah. Wow, itu anak kita. Ayo, tunjukkan hasilmu. Apakah ini mainan? Mana uang tunainya? Uang yang kita butuhkan. Ini bencana. Baiklah, polisi tiba di TKP. Itu mereka. Aku tidak lakukan apapun, sungguh. Kalian tampak mencurigakan. Apa yang kalian bawa? Kamu sebaiknya pergi. Jangan main-main dengan penjahat terhebat di kota. Oh, benarkah? Kalian mirip badut. Tunjukkan yang bisa kita lakukan. Jangan bilang kami tidak memberitahu. Ayo lakukan, Hardy. Tentu saja, sayang. Nah, angkat tanganmu ya. Dan berikan barang-barangmu. Hanya ini yang kupunya. Kita berbaik hati padanya. Perampokan yang sukses pasti rasanya benar-benar manis. Gadis kecil kami, selamat ulang tahun ya. Hei, tenanglah kalian berdua. Kamu akan kalah sekarang. Kamu tidak punya kesempatan. Ini akan makan waktu sebentar. Oh, terserah kamu. Kamu baik-baik saja, sayang. Kamu tamat, pranker. Hai, aku kembali. Aku belum mengucapkan keinginanku. Oh, kamu benar-benar sudah mengacau, bad boy. Pesta kita hancur. Sama sekali tidak, sayang. Ini masih hari ulang tahunmu. Maafkan ibu, April. Ibu perlu meminjam ini. Lepaskan aku, orang aneh bersayap. Hei, siapa yang mematikan lampu? Kamu harusnya tidak main-main denganku. Kamu siap untuk ronde kedua, sayang? Hei, aku bagaimana? Ini pesta ulang tahunku.
Tidak bisakah kita bersenang-senang? Tentu bisa, sayang. Oh, dan ini hadiahmu. Iya, dia memang tampak menggugah selera. Kumohon, tolong aku. Hah, rasakan, Bad Doll. Hei, kita akan bertemu lagi nanti. Kamu hebat, April. Ibu sangat bangga padamu. Baiklah, harusnya berhasil. Itu dia. Wow, selamat datang. Tunggu dulu, aku segera kembali. Pekerjaanmu sangat baik, Hardy. Kamu juga luar biasa, sayang. Hei, jangan memakannya. Keluarkan, dasar nakal. Oh, kamu yang meminta ini. Rasakan itu, monster. Oh, giliranku. Lihat apa kamu suka ini. Oh, sayang, tolong. Aku di sini, sayang. Tahanlah. Baiklah, sobat. Aku kembali. Ibu, kamu sedang apa? Kembalikan orang tuaku. Tenanglah, akan kuselamatkan. Untung kalian baik-baik saja. Manusia bukannya makanan. Kamu mengerti? Kamu hanya boleh makan serangga dan cacing. Mengerti? Kamu pintar. Oh, lihat itu. Ada kelelawar. Ayo, tangkap dia. Iya, tepat sasaran. Aduh, sakit. Aku akan membalasmu. Aku ingin lihat pembalasanmu. Hei, tenanglah anak bodoh. Ayo beri pelajaran. Kamu benar-benar pecundang sekarang. Ibu, ada apa sayangku? Aku ini pecundang. Teman sekelasku bilang begitu. Akan kuberi pelajaran mereka. Tidak, tidak. Gadis kita harus lakukan sendiri. Oh, itu ide yang bagus. Lihat, seru sekali kan? Tolong. Pukul dia tepat di hidung. Lihat dan pelajari ini. Kepalkan saja dan ayunkan. Seperti itu cukup menakutkan, Bu. Baiklah, jadi begitu ya, Ranger. Oh, aku di sini. Pukulan yang bagus, begitu saja. Tidak. Kamu pasti bisa, sayang. Tidak. Oh ya, bukankah kelelawar itu sangat menjijikkan? Apa kamu yakin tentang itu? Ria ini, ayo beri dia pelajaran. Jangan pernah merendahkan kelelawar di depanku. Wow. Hei, sobat, tidak apa-apa. Jangan pernah tidak menghormati kelelawar. Aku mengerti. Kurasa kamu belum mengerti. Hah, itu penampilan bagus untukmu, sobat. Kamu bilang apa? Pecundang sepertimu harusnya jangan berkata jahat pada orang lain. Ayo, kita kabur. Sepertinya situasi aman. Kita harus bagaimana? Kita akan mencuri mobil. Aduh! Coba pendekatan yang lain. Hei, ada apa denganmu? Ibu tidak apa-apa? Iya, ibu baik-baik saja. Baiklah, tunggu aku di sini ya. Seperti ini aku masuk. Buka pintunya, sayang. Ayah bisa mendengar polisi. Tapi bagaimana caranya? Ada tombol kedua di sebelah kiri. Ayo, fokuslah. Maksud ayah yang ini? Oh. Ah, berhasil. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Ah, aku harus bagaimana? Dia tidak bisa bawa mobil. Aku sangat menyesal. Oh, tidak apa-apa, sayang. Itu dia, dasar pengisap darah. Kamu siap melakukannya. Aku akan mengejarmu. Baiklah, April. Kamu siap? Tangkap ini. Oh, lihat, Bu. Aku dapat. Nah, jangan buang waktu lagi. Sampai jumpa, pengisap darah. Dia lolos lagi. Waktunya rencana cadangan. Lihat apa kamu menikmati rasa perak ini. Waktunya untuk cadangan, rencana cadangan. Bersiaplah mengucapkan selamat tinggal. Oh, kali ini benar-benar kacau. Tapi ini belum berakhir. Cicipi bawang putihku, iblis. Sekarang giliranku, Bu. Bah, ini bukanlah hari baikku. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku tidak tahan dengan pemburu vampir. Maaf ya, sayang. Oh, tidak usah dipikirkan, Bu. Aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku, Bad Boy.
Kita harus menyelamatkan ayahmu. Aku datang, sayang. Keluar dari sini, dasar jahat. Jangan pernah menyentuhnya lagi, kelelawar jahat, naga. Ayo, sayang, kita akan mengadakan pesta hari ini. Hei, jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku benar-benar menunjukkannya, kan? Ayah melakukannya. Kalian tahu, aku punya ide. Aku tidak akan membiarkan kalian menjadi tua seperti ini. Sayang, apa ini benar-benar kamu? Wow! Kamu siap untuk perbuatan yang lebih gelap? Bagaimana dengan aku? Oh, kasihan kamu. Ayo perbaiki dirimu juga. Sekarang kamu sudah kembali lagi, kan? Berhenti mendorongku. Kamu yang berhenti mendorongku. Nah, April, selamat ulang tahun. Maaf ya, ibu harus mengurus kedua pria itu. Wow, selera ibuku luar biasa. Sekarang aku akan mengesankan pria yang kutaksir.